Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadil fala mudillalah wa mayyudil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah dengan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon ampun, tempat kita berlindung dari nafsu dan perbuatan jelek kita. Apabila petunjuk Allah diberikan kepada hamba-Nya, tidak seorang pun yang akan menyesatkannya. Dan apabila Allah menyesatkan seseorang, tidak satu orang pun yang akan bisa memberi petunjuk. Salawat teringat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya dari dahulu hingga akhir zaman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni qalbi nuran wa ij'alni bi lisani nuran. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdun. Semoga Allah memberikan nur kepada lisan kita, kepada hati kita, agar selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Syekh Buya Dr. Arazi Hasyim MA yang sudah sudi dan berkenan hadir di Musala Al-Ikhlas yang di ujung jalan Pak Ustaz. Semoga walaupun letaknya di ujung, tetapi bukan merupakan ujung dari satu jalan yang menuju kesesatan. Semoga dari tempat inilah hati kita akan berguna untuk selalu membacakan zikir-zikir keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaah di lingkungan Musala Al-Ikhlas, Jemaah Ilham Masjid Ilham Sarit, Masjid Al-Ittihadiyah yang sudah berkenan hadir, serta jemaah sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan kajian dari Ustaz Dr. Arasi Hasyim MA. Bapak Ibu yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Dr. Arasi Hasyim MA berjudul tips dan trik menggapai sholat yang khusyuk. Semoga kita-kita ini yang biasanya sholat badannya di musola tapi hatinya di PTC dengan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz kita nanti, mudah-mudahan akan merasakan kenikmatan, kelezatan dari ibadah sholat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada jajaran pengurus Musala Al-Ikhlas yang sudah bersusah payah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami hormati Ketua RT di lingkungan RW 07 yang sudah hadir di Musala Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Tuan Guru kita ini adalah wong Melayu atau wong Palembang ini, orang awak ya. Jadi katanya kalau maki pantun itu tap-tap anjung atap, di sana banyak tumbuhan bambu. Bapak Ibu tuduplah mantap-mantap yang akan ceramah ini wong Payakumbu. Bapak Ibu sekalian, tambah panjang lebar, marilah mohon berkenan kepada Al-Ustadz
Syekh, Buya, Tuan Guru, Dr. Arsy Hasyim, MA, mohon kiranya dapat berkenan menyampaikan kajian pada malam hari ini, tips dan trik menggapai solat yang khusyuk. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Tafadhol. Sallu ala Nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا أحمد، سيدنا محمد، والآله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد. Bapak, saudara, sahabat dimuliakan Allah, Taraso pulang kampung, pantunnya aja, bolehlah ya. Tapi saya walaupun dibesarkan di surau, cuma lidah tergadai ke Jawa dan ke Arab. Jadi mimpi pun bahasa Arab. Ya, mimpi pun saya bahasa Arab. Dari umur 18 tahun itu mimpi saya bahasa Arab terus sampai sekarang. Kalau jarang saya mimpi bahasa Indonesia, sesekali bahasa Inggris. Ya. Kalau habis ngajar teks Barat, Orientalism dan Al-Quran gitu, baru saya mimpi pakai bahasa Inggris. Tapi rata-rata bahasa Arab. Cuma pantun Arab pun saya tak bisa buat, ya. Karena tidak belajar ilmu Qawafi wal Arud, ya. Tahu teorinya tapi tidak praktek. Judulnya cuma tips dan trik ya, bukan praktek. Kalau praktek saya nggak cukup waktunya. Ya. Kalau praktek, oh bapak bisa nangis-nangis nanti. Ya, ini tips aja ya, karena waktu kita pendek. Nangis itu belum tentu khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab adalah ketundukan, itu arti khusyuk. Kenapa dia tunduk? Karena dia segan. Kenapa dia segan? Karena dia kenal siapa yang disegani. Itulah inti dari khusyuk. Jadi kalau diringkas, apa itu khusyuk? Menghormati yang dikenal. Baru matanya tertunduk. Surah Al-Ghasyiyah menyebutkan wa absaruha khasyi'ah. Pada hari kiamat yang disebut ghasyiyah, mata-mata tertunduk, tidak ada yang berani melihat ke atas. Melihat ke depan pun dia tidak berani. Dia tertunduk semua ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mulai tahu siapa yang mengadilinya. Jadi jalan pintas untuk khusyuk cuma satu, enggak usah pakai teori macam-macam. Cuma jalan pintas ini harus dicari sendiri. Cari gurunya. Kenali yang engkau sembah. Sembah itu bahasa Melayu, Pak. Artinya mengekspresikan rasa hormat. Menunjukkan kerendahan diri, lalu menyanjungkan pujian kepada yang termaha terpuji. Itu dia menyembah. Maka kami dulu di Sumatera Barat, di Minangkabau, sebelum ada orang nikahan itu ada namanya sambah, menyambah. Bukan berarti datuk nyembah datuk. Nyembah dalam artian bahasa agama, tapi sembah dalam artian ta'zim. Maka sembah itu artinya ta'zim, mengagungkan. Bagaimana mungkin kita mengagungkan orang yang kita tidak kenal? Bisa enggak Pak mengagungkan orang yang tidak kita kenal? Tadi Ustaz Dwi cerita, saat kami ziarah kepada Syekh Abdul Somad Al-Falembani di Thailand, beliau bersama gurunya, Ustaz Ahmad Idris, Ustaz Hadi.
Orang nggak tahu beliau kan kalau lagi di luar bajunya biasa, sarung, baju koko, ya, kopiahnya nggak dipakai serban. Dikira jamaah biasa. Disuruh-suruh oleh jamaah, potong saya. Kurang tinggi. Karena dan beliau lakukan semua. Besok ada yang colek, kamu tahu nggak yang kamu suruh-suruh siapa? Itu Ustadz di Palembang. Langsung mereka tanya-tanya, searching jadwal-jadwal, wah betul ini Ustadz Hadi ini. Walhasil, besok minta maaf. Maaf itu bentuk dari sembah. Respect. Udah paham ilustrasinya? Ya. Jadi kita ini kurang ajar kepada Allah, kurang adab kepadanya, karena kita tidak kenal siapa dia. Jadi kapan kita akan menghargainya? Kapan kita betul-betul khusyuk menyembahnya? Jika kita tahu tiada satu butir di alam semesta kecuali di situ ada percikan dari wujud-wujudnya, percikan dari kalamnya kun, atau hembusan dari zatnya yang maha suci. Inilah cara khusyuk paling ringkas, tapi cari gurunya sendiri. Gimana cara untuk merasakan ini? Gak mungkin instan, barang instan, pulangnya instan, perginya instan. Maka dalam thariqah ahli zikir ada namanya tahapan talq.